transparansi percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Banten harus dilakukan secara terbuka kepada masyarakat, baik dalam perkembangan jumlah kasus, pasien meninggal, tingkat kesembuhan, dan penggunaan anggaran. Ketua Komisi Informasi Banten Hilman mendorong Pemprov Banten dan Kabupaten Kota untuk selalu terbuka dalam penanganan COVID-19 dan setiap penggunaan anggaran diketahui masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan. Nyatakan informasi ke Komisi Informasi. Tentu Komisi Informasi siap dan akan menyelesaikan apabila ada masyarakat yang ingin mengadukan apabila ada informasi yang tersumbat terkait dengan penanganan COVID-19 baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kita wait and see saja. Hingga kini belum ada sengketa informasi berkaitan dengan penanganan corona, namun Kasatu Banten siap memfasilitasi jika ada warga yang kesulitan dalam mengakses informasi tentang COVID-19. Beni Hendriana, Kota Serang, melaporkan untuk CTV Network.